Saudara, seorang warga Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hanyut selama 6 jam di lautan. Sebelumnya perahu yang dinaiki oleh warga ini tenggelam karena diterjang ombak. Dengan menggunakan jeriken, warga Buton bernama Edward ini berenang untuk mencari pertolongan. Edward terombang-ambing di tengah laut lepas setelah kapal longboat miliknya tenggelam dihantam ombak besar. Korban berhasil diselamatkan setelah kapal feri yang melintas tak jauh darinya di perairan Wakatobi melintas. Warga ini kemudian dievakuasi ke atas kapal feri dengan tujuan Kaledupa. Korban mengaku terombang-ambing di laut selama 6 jam sebelum mendapatkan pertolongan. Kita jangan selegan di muka bumi, tidak ada pertolongan. Dari jam 7 saya tenggelam. Sampai jam 10 masih bergantung di atas bumi. Habis itu tidak ada pertolongan. Tinggalkan bumi. Dari saya tinggalkan bumi jam 11. Jam 11 saya tinggalkan bumi dan berenang selama 3 jam. 3 jam itu pas ada kapal feri lewat, saya minta tolong panggil dia begitu.